Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Utara Ali Maulana Hakim melaksanakan sholat tarawih di Masjid Jami Al-Amin, Kelapa Gading Timur, Senin 25 Maret 2024. Kegiatan Safari Ramadan 1445 Hijriah ini bertujuan untuk mendekatkan umaroh, ulama, dan masyarakat Kelapa Gading Timur. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah kepada seluruh muslim jamaah lingkungan Masjid Jami Al-Amin. Semoga Allah selalu memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita semua dalam menjalankan ibadah puasa tahun ini, kata Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Utara Ali Maulana Hakim. Diterangkan Ali, kehadiran pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara di Masjid Jami Al-Amin dalam rangkaian Safari Ramadan yang bertujuan untuk mempererat tali bersilaturahmi dengan bertemu dengan para umaroh, ulama, dengan jamaah atau masyarakat Kelapa Gading Timur. Tim Liputan Kominfo TIK Jakarta Utara melaporkan.